Yo, what's up basketball fans? Another highlights dari kejurnas antar klub U17 tahun kali ini dari Jakarta guys, antara Aras Jakarta melawan Victoria. Ini gamenya tidak mengecewakan sama sekali. Kalian will enjoy the highlights, I'm pretty sure. Apalagi ngelihat highlightsnya Hosea hari ini, man. Gua seneng banget sih melihat development dan juga perkembangan dari offensive skill setnya Hosea. Kita tahu dia tuh dulu adalah defensive specialist, energy guy. Tapi sekarang ini kalau lu bisa lihat, man, offensive senjatanya banyak banget, men. Tapi emang tadi sayangnya dia kena ejected di game kali ini. Tapi tenang aja, masih ada Abner. Abner ini shooter sih, mantep juga ini dari Aras. Sangat tenang banget di game hari ini. Lo bisa lihat banget, very calm, very cool guy on the court. Lalu ada LeBron seperti biasa, yang kelas juga terakhir-terakhir. And Steven juga sih, baru showed up di akhir quarter 4 tadi itu. Sedangkan gue dari Victoria, sayangnya hari ini Daud dan juga Fakhri, dua scorernya mereka struggling untuk shootingnya. Tapi gue seneng sih ngeliat point guard mereka nomor 9 itu Arkan. Itu juga kayak gerakannya asik juga sih, dan juga bisa nembak, bisa ngedrive. So hari ini dia double-double kok ngalah, 13 poin dan 10 rebound, man. Sebagai point guard dapat 10 rebound sih luar biasa sih menurut gue. Jadi itu aja sedikit opening dari gue. Once again guys, kalau kalian ingin support channel ini, please, please, please klik join di bawah, support channel ini dengan daftar menjadi member agar gue bisa selalu juga ngeliput pertandingan basket di Indonesia. So once again, thank you so much guys for always supporting this channel. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk nonton secara full, jangan lupa untuk komen juga, and enjoy the highlights guys. Yeah.
clutch, bro. He is clutch. Telling you guys.